Nama pro player Mobile Legends asal Filipina yaitu Kelra pekan lalu menjadi viral karena terbukti melakukan beberapa tindakan pelecehan seksual terhadap beberapa pemain MPL lainnya. Yang paling parah, pemain bernama asli Grand Duan Pilas tersebut terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap pemain ladies dari tim I Do Not Sleep asal Thailand yaitu Ramel. Hai, bersama gue Deborah Jan di eSports Station. Kali ini gue bakalan ngerangkum kasus viral yang dilakuin oleh Kelra terhadap beberapa player Mobile Legends lainnya. Penasaran? Berikut rangkuman selengkapnya. Semua ini berawal dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kelra terhadap sesama pro player di industri sport. Tidak hanya terhadap Ramela, Kelra terbukti melakukan pelecehan seksual ke beberapa pro player Mobile Legends lainnya. Yang pertama, Kelra melakukan pelecehan kepada dua pro player Mobile Legends, yaitu Oh My Venus dan Wise. Ia diketahui mengucapkan kata-kata tidak senonoh kepada kedua pemain tersebut saat mereka sedang berada di live stream Nimo TV milik RRQ Albert. Kelra menuliskan, Wise dan Oh My Venus saling melakukan blok. Selain itu, ia juga berkomentar dengan kata kasar menggunakan bahasa Indonesia yaitu blok. Selanjutnya, Kelra juga terbukti pernah melakukan pelecehan terhadap para player ladies dari tim Belletron Era. Ia mengatakan bahwa ingin bercinta dengan para pemain dari tim Belletron tersebut daripada harus memiliki pacar. Terakhir, ada kasus pelecehan terhadap Ramela yang saat ini sedang gempar di industri e-sport. Ia terbukti melakukan pelecehan seksual kepada Ramela yang mendapatkan respon serius dari I Do Not Sleep dan MPL PH. Bahkan, saking parahnya, Ramela pun ikut angkat suara terhadap tindakan Kelra ini. Ia pun memutuskan untuk istirahat sementara dari scene kompetitif karena merasa industri e-sport tidak aman untuk wanita seperti dirinya. Tindakan tidak senonoh dari Kelra tersebut tentunya membawa pengaruh dan mendapat reaksi negatif dari komunitas Mobile Legends seluruh dunia. Oleh karena itu, pihak MPLPH bercepat dan memberikan hukuman kepada Kelra. Lewat akun Instagram MPLPH, Kelra akan mendapatkan beberapa hukum karena telah melanggar aturan 12.3.3 mengenai pelecehan seksual dan aturan 12.3.4 mengenai diskriminasi dan fitnah. Berikut adalah sanksi yang akan diterima oleh Kelra. Sanksi yang pertama, hukuman ban untuk Grand Duan Kelra Pilas selama 2 minggu atau 14 hari terhitung sejak hari pertama regular season MPL Filipina season 8. Sanksi kedua, memberikan peringatan serius untuk Grand Duan Kelra Pilas dan Omega Esports. Sanksi yang ketiga dan yang terakhir, denda yang dikenakan kepada Grand Duan Kelra Pilas. Selanjutnya, permintaan maaf dari Kelra. Setelah terbukti melakukan berbagai tindakan pelecehan seksual tadi, Kelra pun langsung bergerak cepat melakukan permintaan maaf. Melalui laman Facebooknya, Kelra menulis permohonan maafnya secara panjang lebar. Ia mengatakan, "Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang terluka dengan perkataan saya. Saya mengaku telah melakukan kesalahan dan tidak memikirkan apa konsekuensinya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada orang-orang yang saya sakiti, kepada seluruh komunitas LGBTQ+, dan semua orang yang terpengaruh dengan ucapan saya sebelumnya." Ia juga mengatakan telah mengirim pesan permintaan maaf ke Oh My Venus dan Wise. Selain itu,
Kelra juga mengetahui bahwa kedua pemain tersebut merupakan idola dia dan tidak menyangka jika leluconnya tersebut telah melukai perasaan mereka. Terakhir, Kelra juga menyatakan penyesalannya dan berjanji akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nomor 4, tanggapan Oh My Venus. Sebagai salah satu korban pelecehan yang dilakukan oleh Kelra, Oh My Venus memberikan tanggapannya. Melalui laman Facebooknya, ia memberikan komentar mengenai isu kurang mengenakan yang menyeret namanya tersebut. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya dalam melawan kasus ini. Ia percaya bahwa masalah ini harus ditangani karena ini sudah menyangkut untuk masalah kesetaraan dan rasa hormat untuk semua pihak. Ia juga menyatakan bahwa apa yang keluar dan diungkapkan dari mulut itu sangat penting. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pihak untuk selalu ingat bahwa sebelum mengungkapkan sesuatu, ada baiknya untuk dipikirkan dulu. Terakhir, sebagai anggota LGBTQIA+ dan pemain profesional, ia menyatakan akan terus menjadi inspirasi untuk memperjuangkan dan menegakkan advokasinya. Kelima, hukuman untuk Kelra dari Omega Esports. Dan yang terbaru, melalui akun resmi Facebooknya, Omega Esports menyatakan bahwa Kelra akan menerima hukuman dari pihak mereka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, denda 1 bulan gaji. Kelra akan mendapatkan denda setara dengan 1 bulan gajinya di Omega Esports. Selain dari Omega Esports, Kelra juga dikenakan denda oleh pihak Muntun dan MPLPH. Selain denda, Kelra juga diwajibkan untuk mengikuti workshop mengenai sensitivitas gender dan pengembangan kepribadian. Tidak hanya Kelra, seluruh anggota dari Omega Esports wajib mengikuti workshop tersebut untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Nah, itu dia guys, rekaman tentang kasus viral pelecehan seksual dilakukan oleh Kelra. Ingat ya, mau di scene manapun, termasuk di e-sport, kalian gak boleh adanya kesetaraan gender nih ya. Gak boleh membanding-bandingkan gender satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih penting, kalian gak boleh adanya pelecehan seksual maupun itu verbal atau non-verbal. Oke, sekian e-sport station kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Kalau perlu share video ini ke teman-temannya kalian nih ya. Biar supaya teman-temannya kalian juga update tentang dunia e-sport. Oke, gue Deborah Chun. See you next video.